Iya, kita di dalam gua. Kita kembali, tidak bisa nyalain. Tidak bisa nyalain. Kester dan bisa bikin. Itu. Masalahnya yang dia gelap ini. Dia gelap, bagus sekali di dalam, cuma kita harus bahas yang terbesar karena kita ini jalan ke atas terus, gua terus ini ya? Gua masih panjang ini ada 500 meter oh, 1 kilo ini tapi di sana, oi 1 kilo ya? Gua terus matang, gak ya? Oi, gak harus orang, harus mental sama kebun. Harus ini latihan tentara harus di sini. Tidak apa-apa, kan memang pariwisata harus menantang. Ini gua ini sangat menantang, lihat di gagah ke di atas. Wei. Ambil bagian atas, Bapak. Bos, ke gagah. Ambil kita dari situ, Bapak Jerry. Nah. Perhatikan sedikit dia begini toh. Dia sudah ambil kita di sini. Tinggal sini Bapak Desa supaya kita ambil ini. Yeah. Bapak Desa mari sini. Yeah. Lihat, masih aman toh? Masih segi apa toh? Jangan kau main masuk. Jangan, aduh. Ya. Jangan tuh kau muntang. Ini jangan tutup ini. Karena takut lagi. Dia harus begini. Kan lihat orang toh, lihat orang di dalam begini toh. Iya, iya. Kan ini kita toh. Ini gua kita di berbulan berdesa. Ini jadi gua apa namanya? Gua yang terluka. Yang terluka perbatasan. Di dalam ada 500 meter. Di dalam. Ya. Ini menjadi aset wisata yang di utara ke depan. Ya. Ini gua ini. Gua. Tidak ada perumahan itu? Ada. 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 Oh, ini kita jalan kalau di dalam tidak ada lagi yang terang. Kita lelah terus. Kita lelah juga. Berarti harus bawa senter. Kita bawa dua senter besar nanti ke dalam. Ya. Langsung kita lihat. Ini menjadi aset wisata yang di atas. Kalau airnya sampai musim kemarau, musim hujan dia tetap bersih, kan kita ikut, kan dia bisa cocok jadi akuan. Karena sudah akuan. Paling lebih di mana, di sumber, kalau yang diambil dari sumber yang tidak ada banjir. Yang tidak ada banjir, loh. Ini luar biasa, menjadi aset wisata ke depan, orang mau pergi. Tinggal nanti masuk listrik, kok, pasang listrik di dalam. Menyala dia. Iya, jadi menyala dia. Menyala di sini. Tidak over yang nyala sepanjang saat. Abis itu apa? Ikutin pak. Yes. Kita jalan sudah. Apa tu pelan-pelan di sana. Apa belajar kita pak? Kita maya. Kan ada lihat kita juga di dalam pak. Kalau lihat berarti jadi. Nah, mana saya lihat jadi? Mana saya lihat masih aman tidak? Dia harus segi empat. Ini harus segi empat ini, tidak boleh dia kuning. Kalau tanya hari ini kita datang, kita ada perang. Iya. Ya. Kalau tanya hari kita datang, ada perang. Iya. Kita datang. Kita ini hari-hari yang tidak hujan, kita datang. Ya. Ini menjadi aset wisata yang luar biasa, bos. Untuk kita, gua ini yang penuh. Ada kemudian tidak tuh HP. Di parang di pecah tidak apa-apa dengan HP. Ya. Kita dulu. Kita menikmati di tempat besar. Ini lagi. Apa namanya? Yang berdekat. Ini aset. Aset wisata ke depan. Pak sini, Jerry. Ya, aset wisata. Kasih lihat kita. Aset wisata Kudu Utara Desa Nohai. Ya. Perbatasan Leja Selatan Desa Baibage. Ya, Kudu Utara. Jadi, sebagai pemerintah di Bapak Desa. Ya. Kerennya begini. Turun lokasi, lihat, pantau ada peluang bangun wisata. Kalau wisata maju, rakyat sejahtera begitu. Corona berlalu, pembangunan bangkit. Jadi, jalan bisa harus dibuat arah ke sini. Harus usahakan tahun depan jalan sampai sini. Ya, harus jalan dari sisi itu tuh harus kasih tahu masyarakat bangun sampai sini. Ya. Bangun sampai sini.
kalau orang gampang datang. Begitu. Membangun begitu saja, orang sekarang kan haus wisata. Cari tempat-tempat begini, tempat yang menantang ini. Ini apalagi kita jalan setengah kilo di dalam, jadi tidak semua orang berani masuk. Harus orang mental. Kalau orang berpikir nanti kita masuk, kita tutup. Sudah. Ini sudah jantung ke utara. Terbanding begini nanti, kalau orang sudah lihat di sini, lempar lagi kita. Ram-ram ke sini. Dan karena masuk dalamnya bisa, yang menarik. Kan bisa mandi. Waktu ya? Kan bisa mandi juga di sini. Tau mandi ya? Iya. Oh, sekarang ngaruh ya? Dan dia ngaruh. Oh, ini kan yang di atas ya, ini? Oh, tidak ada pepaya kok. Ada. Bagus ini, ke depan kita masuk-masuk sini. Jadi harus izinkan tanpa halari ya. Nah, nanti tanda depan kalau bisa. Program ke sini. Ini kan penting untuk wisata, jadi tetap bangun jalan di sini. Supaya nanti pemerintah lebih tinggi lihat, mereka bisa bangun. Untuk diperhatikan sehingga dia maju daerah-daerah yang kampung. Yang bilang nama kampungnya kampung, dia jadinya naik daun. Wekendu dia sudah naik daun, Kerepamba dia sudah naik daun. Wah lihat, ini lagi Liang Keduka. Jadi orang tua, payah tak kena kepeleha, harus ikut supaya kita maju. Bangun jalan. Nah, dah ini supaya ada nilai ini tempat ini. Iya, kembang ini kelawa laku dia orang tua. Begitu. Jadi dia maju berarti orang yang itu ya, Pak. Nah, ini pohon-pohon yang kemah bagaimana. Ya. Tapi ini pohon-pohon besar harus ketinggal. Iya. Tidak boleh tebang orang tua. Pemerintah desa, jor. Bukan aparat. RT. Begitu. Jadi harus di ini. Kita ke atas ya. Lanjut. Jadi Om Daniel harus ini ya, supaya kakinya kepeleha, aduh, supaya tahun depan buat jalan. Nah, nanti kalau bikin tangga-tangga turun di tinggi desa, tarik kaki itu, seperti yang orang turun di tinggi ini, tapi ini pohon-pohon, tapi itu om-om itu papaya bakal jadi, ada yang lebih. Itu papaya merah-merah, so tinggal itu, jadi kesini itu papaya. Kasihkan dulu itu bapak. Dia bahaya situ nih jadi ya tapi sudah tidak bahaya. Gendeh. Ini. Dia bahaya bisa itu jadi tiang tujuh. Dia tidak bahaya tempat tidak. Tidak di sana kita pergi lihat dulu kalau tidak ada baru kita turun ambil kembali. Itu biar ambil itu yang saya suka saya sudah lihat. Biar ambil. Bisa begini pan belengkeng. Ini enak ini. Ini lihat ini. Merah bos. Tunggu dulu Pak Desa. Aku hati-hati kau lihat. Itu mulai. Ini lihat kelapa apa? Pepaya. Di atas gua yang enak-enak bos. Saatnya kita. Hati-hati Jerry. Goyang-goyang dia. Kalau aman baru ini. Kalau tidak aman lepas. Masalah dia tidak pakai kebal dia inam. Awas. Satu lagi. Satu. Kalau mantan pencuri memang lincah. Kerbau saya bisa dipikul apalagi pepaya. Wah asik keren bos. Ini kita syuting, kita makan bikin penasaran orang. Syuting ke atas lah guys, lupa tahu di gunung. Iya, asik bawa pepaya bos. Pepaya ini bukan masalah makannya, nilai merahnya ini lain bos. Nilai merahnya ini. Jadi ternyata di Kudu Utara banyak sekali tempat yang wow ini. Banyak sekali tempat yang wow. Kalau dia tidak lewat ini, Adi, maka dia butuh proses. Memang tambah. Yang begini penduduknya di sini harus Bapak Desa berani membangun. Harus berani membangun. Gini Om Daniel. Oh iya. Mana dia? Asik bos. Nah, ini lihat dulu kelapa. Bagaimana menurut teman-teman? Ini pepaya. Minat kau tidak? Kalau minat datang di Kudu Utara di Guang Liang Kanduku kita makan bersama. Sekarang mari saya pegang satu. Kau habis bos. Saya pegang iu yang. Bos itu? Ini dia.
alamnya sangat enak. Selain guanya yang begitu menantang, bagus. 500 meter masuk dalam. Juga hasil buminya. Salah satu pepaya yang tanpa ditanam, bos. Kita siap makan. Mari lanjutkan perjalanan. Perjalanan menuju pulang dari Liango Kanduku. Liango Kanduku. Oh, mam, mam, mas, mam. Kita bawa ke rumah, mam. Ayo, bisa kasih naik air juga ini. Kita pakai dinamo toh. Kalau sudah ada listrik, jadi. Tidak ya, bor di atas. Sehat juga, mak. Kalau sudah 10 kali datang di sini, sudah sehat. Oke, oke. Tidak perlu rumah sakit lagi. Salah kalau sampai masuk rumah sakit kalau olahraga lagi. Menantang. 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 Belum. Tuh, belum. Lo ngerak ke hemen jaje? Oh. Bakas. Semua? Oh. Ini yang kali ini. Iya. Sampai di jalan. Sampai di sampai di lara? Batas. Lara. Rim. Oh. Oh. Batas lo lagi ambak ini. Ya, ya pribadi atau suku? Pribadi. Oh, kalau kan. Seluruh menghasil. Oh. Tapi harus izin jalan orang tuh ya dari sana ke sini. Ya, kalau mau supaya sebab tidak sia-sia yo punya usaha. Iya. Pak ya pak. Petonda kami ini nggak denger kayak. Kau jual di tempat sudah. Orang datang senang. Hari nikah ini. Begitu. Itu yang kita minta bapak itu. Begitu. Mempai rat bol tadi. Menantang ama. Ini apa orang pulang. Menantang anak-anak. Naik ini bos. Ini yang join up. Sorting dulu sini. Jadi. Mati. Menantang ini enggak. Ini yang ulbok tanah. Ini yang daerah terpencil, Papa. Ini yang orang suka ini. Jadi prasarana pembangunan dia harus dia mengarah ke sini. Kita sambil pikul pepaya merah. Saya mau tunggu Bapak Desa di sini. Sekelap di sana. Batas ya. Tapi ini dongar kehen ini. Dongar kehen, Pak. Kasihan yang keluar kalau dia yang bermeriah. Keluar di belakang. Parah. Asik ya, Bapak? Asik, luar biasa. Luar biasa, Bapak Desa. Walaupun kita setengah mati dan menantang orang, pasti suka masuk di sini. Tapi harus tanam padahal, Om Dan. Ya. Nah, tondak bakal kelau, ngerkehek. Oh, terima kasih. Habis itu, apa saja. Nanti kalau bisa usahakan juga rambutan, durian bagi di tanah. Sehingga segala buah-buahan ada. Pengadaan bibi tahun depan. Jadi mau seren Bang Des nanti tahun depan, minggu depan, itu usulkan itu. Muat pengadaan tanaman-tanaman. Tapi kerjasama dengan perkebunan, pengadaannya. Ini durian, rambutan, kelengkeng. Kan jadi semua ini wilayah ya, ini. Betul. Ini kan perbatasan rara sudah. Iya, iya. Penjira ya. Ya, rara, ya, rara sebelah. Ya. Nah, kalau kita sebut begitu Bapak Desa maju sudah. Ini desa sebelah kita. Iya. Mas Onggin. Ini. Oh, di sebelah ya. Itu pondok. Yang ujung ini sebelah ya. 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 Yang pondok ini sebelah sudah. Iya, sebelah itu. Tapi ini. Suku ini rara sudah. Iya. Oh. Ini kebunnya rara, Pak. Iya. Jadi ini apalagi daerah batas. Jadi bisa saja nanti ada jalan orang wajib turun sini. Iya, betul. Ini ke pariwisata. Nanti kan kita buat di sini, nanti kita buat patung, patung kuda, orang foto di sini. Ini gunung ini. Jadi orang turun-turun di gua, miliknya di gunung, dia foto-foto. Dia foto paling tinggi di sini kan dia dapat semua wilayah. Soal aturan kita, tanggungnya pemerintah. Untuk kasih bagus.